Okay, hi guys. Jadi dalam video ni kita nak terangkan apa datangnya 0.37 ni daripada mana. Okay, jadi 0.37 ni dia datang daripada tu, nampak tu dekat bill tu. Ha? Dekat area bill tu kita, kalau tuan-tuan ambil receipt TNB, dia dah tulis untuk blok kediaman. Okay, dia dah bagi tahu 200 unit. Pertama berapa? 20.218. Lepas tu 0.334. Jadi kita ambil purata je lah 0.37. Sebab kita tak tahu bila kita pakai aircon, unit tu dia jalan, contoh dia dah sampai 200 ke ataupun 100, kita tak tahu. Kita tak tahu meter kita tu dalam keadaan mana waktu yang kita pakai aircon. Okey, jadi kita ambil sajalah purata 0.37. Sebab apa? Kadang-kadang customer akan tanya, berapa kalau saya pakai aircon non-inverter kena bayar berapa? Kalau pakai inverter kena bayar berapa? Jadi ini adalah satu comparison dia lah. Jadi andai kata kalau kita tukar kat sini 0.37 ni, kita letak, okey, macam rumah ni tak banyak barang yang pakai. Dia pakai tak banyak peralatan lah. Jadi dia punya unit dia jatuh dalam 0.218. Jadi maka dengan tu bil untuk aircon dia saja dalam RM45 lah. Yang ni cara untuk kita calculate lah. Cara dia senang saja, watt ataupun power lah. Watt kali jam kali hari, kali lepas tu bahagi dengan 1000 lah untuk kita dapatkan kilowatt per hour. Lepas tu kita kali dengan kos unit per TNB yang charge lah. Macam ni kita dah ada siap lah berapa dia punya charges lah. Charges ni dia berbeza lah. Kalau untuk yang kediaman, yang saya bubuh, yang bubuh gambar rumah ni untuk kediaman. Kalau untuk office, perdagangan, harga dia lain pula. Jadi sebab tu jangan kita terperanjat. Contoh, aircon yang kita pakai kat rumah, lepas tu kita pergi bubuh kat office, tiba-tiba dapat bil elektrik tinggi. Sebab, tengok sini, kalau untuk office, memang dia punya kadar dia tinggi sebab perdagangan kan. Okey, jadi untuk part 3 ni, kita tunjuk kat tuan-tuan macam mana kita nak kira dia lah. Okey, ini adalah cara untuk kita buat pengiraan lah. Okey, 3.6 ni datang daripada mana? Datang daripada video yang sebelum ni ya. Kita tunjuk M. 30.5 ni sebab apa hari? Sebab kita ada ada bulan yang 31 hari, ada bulan yang 30 hari. So, kita ambil 30.5 lah. Okey, so untuk part 4 kita akan terangkan penjimatan dari segi jangka panjang untuk spare part dan juga berapa yang kita akan habiskan jika kita pakai inverter dan juga non-inverter. Okey, terima kasih. Jika anda rasa video ini manfaat, tolong like, comment and share.